Pemirsa, Anda mengikuti news update pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Doni De Keizer. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menegaskan Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh penasihat hukum tersangka kasus pembunuhan Angeline Margaret Christina Megawe. Menurut Budi Waseso, polisi siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka kasus Angeline karena semua prosedur penetapan tersangka sudah terpenuhi. Budi mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tidak puas untuk mengajukan gugatan, namun harus dapat dibuktikan dengan hukum. Sebelumnya, pengacara Margaret Hotma Sitompul resmi mendaftarkan permohonan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Ia menggugat atas penetapan status tersangka Margaret sebagai pembunuh Angeline oleh penyidik polisi. Nggak apa-apa, itu kan namanya upaya hukum dan itu dibenarkan, boleh saja. Itu juga salah satu kontrol untuk Polri dalam ini proses penyidikan, ya. Jadi menggugat itu jangan dikonotasikan negatif, ya. Menggugat itu mungkin ada ketidakpuasan, boleh-boleh saja, tapi kan harus melalui upaya hukum, ya, sehingga nanti dibuktikan dengan hukum, ya. Oh siap, nggak ada masalah itu, ya. Itu kan konsekuensi risiko yang